Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube Febriana Helmet. Nah, di sini kalian ketemu lagi sama gua Usro dan teman gua dan gua Aryan. Jadi di video kali ini kita bakalan ngebahas NHKR 6 sama NHKR 7. Betul banget. Jadi kebetulan tadi siang ada yang nanya ke kita perbedaan antara R6 dan R7 itu apa. Jadi kita di video kali ini kita buat komparasinya buat kalian. Nah, jadi teman-teman jangan lupa dukung channel YouTube Febriana Helmet dengan cara subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Nah, kalau gitu langsung saja kita ke pembahasannya. Iya. Di sini ada NHKR 6 dan di depan gua ini ada NHKR 7. Kita mulai dari mana sih buat bahasnya? Ya, mulai dari yang depan aja. Iya, pasti yang pertama dilihat kan dari depan. Iya, betul. Di sini NHKR 6 dari depannya dia visornya warna clear. Oh, R6 lu warna iya. Clear. Nih, lihat visor R7 gua, dia udah rainbow. Iya. Di lu masih clear, di gua visornya udah rainbow. Jadi hemat biaya, enggak usah beli visor lagi. Tapi di sini perbedaannya ada lagi. Apa lagi? Di sini perbedaannya dari sampingnya. Dia udah pakai ratchet. Kalau di situ? Di gua malah lebih rapi karena dia udah pakai sideport. Cuman kesannya agak sedikit jadul. Nah. Cuman kesannya ada agak sedikit jadul aja. Tapi buat kerapihan dia udah lebih kuat karena dia udah dibaut, bro. Iya. Jadi nggak ada case tuh copot-copot visor, nggak ada. Ya, emang juga sih. Kalau NHKR 6 pasti ada kelemahannya di visornya suka copot sendiri dia. Iya, di sininya. Itu gue udah sering dengar dari customer-customer yang udah pakai R6. Iya. Terus kita bahas dari bagian ventilasi sekarang, bro. Iya, siap. Coba. Jadi di sini di depan ventilasinya ada dua. Nah, ya. Di atasnya. Kita lihat, dibuka ya, tuh, coba yang itu buka. R7 sama, tapi yang gue perhatiin yang berbeda banget dari R6 lu apa? Lubang ventilasi gue lebih gede, Sro, tuh, nah, dibanding R6 punya lu. Iya juga sih, ya. Jadi angin masuk tuh lebih enak, jadi lebih angin pakainya, Sro. Bener, kalau ventilasi itu emang lebih gede kebukanya. Ya, itu harus lu lakuin, karena R7 buat ventilasi ukurannya lebih gede dibanding R6. Sekarang coba kita balik ke belakang. Iya. Nah, dan ini sini. Dia yang kelemahannya di R7. Kalau di R6, di belakangnya dia ada ventilasinya lagi. Di sini bisa ditutup buka. Oh, dia bisa dibuka tutup berarti ya? Iya. Kalau R7 gimana? Di R7 itu sayangnya dia nggak ada ventilasi yang bisa dibuka tutup. Dia cuma ada ventilasi buat angin keluar aja. Itu kurangnya di belakang. Nah, di bagian belakangnya di sini ada juga ventilasi keluarnya. Di sini ada bagian sini sama di bagian ini. Oh, jadi lu ada dua ya? Iya. Dibanding gua ada satu dan lubangnya agak sedikit. Ya, kelihatan gak kelihatan, tapi ada. Jadi kelebihannya di situ, kalau R6 dia ventilasinya ada dua keluar anginnya. Jadi menurut gua kalau buat ukuran kayaknya punya gua lebih kecil ya tuh. Iya. Buat ukurannya. Benar. Kalau punya gua ukurannya dia agak lebih gede dikit. Iya. Berarti lu emang cocok yang gede-gede. Lu pegang helm juga kebetulan yang gede. Punya gua lebih kecil. Iya. Nah, selanjutnya kita bahas dari busanya. Dari busanya kita bahas ya. Iya. Nah, di sini gua lihat busanya sama aja. Iya, kayaknya sama aja sih bahannya kalau buat dari busanya antara R6 dan R7 ini. Iya. Tapi buat ketebalan busanya, ngomong-ngomong punya lu size apa itu, Sro? Punya gua size-nya dia M. Punya gua pun M ini. Tapi kayaknya dilihat-lihat, gua lihat dan gua rasain ya, kayaknya lebih tebal punya lu di R6 itu lebih. Iya, tebal. Karena dia keunggulannya dari busanya. Kalau R6, dia lebih tebal. Oh, jadi busanya di R6 dia lebih tebal, lebih padat ya? Iya, kalau R6 dia lebih padat. Ini sayang sih kalau dia dibikin kayak R6, busanya lebih padat. Kayaknya oke sih, ini bakal lebih banyak peminatnya dibanding yang ini. Karena dia kelebihan utamanya dari visor sih. Nah, di sini sistem penguncinya dia masih micro lock. Di R7 pun sama, dia masih pakai micro lock. Cuman gue perhatiin, kok punya gue ininya pendek banget ya? Coba punya gue, kita lihat ya. Wah, punya gue lebih panjang dari R7. Entah ini di nerf jadi lebih pendek atau gimana, gue kagak ngerti. Tapi di R6 lu itu lebih panjang. Iya. Entahlah, ini mungkin pengurangan bahan baku dibikin lebih pendek atau gimana, kita nggak tahu. Nah, jadi teman-teman, ini yang paling penting. Pasti kalian pengen tahu soal harganya NHKR 6 sama NHKR 7. R6 lu dibanderol dengan harga berapa, Sro? Kalau punya gua harganya 310.000 aja. Nah, jadi buat R7 gimana? Jadi NHKR 7 gua ini dibanderol 300.000 aja, dia udah dapat pisau rainbow, Sro. Berarti harganya nggak beda jauh ya? Iya, lebih murah 10.000 dapat pisau rainbow, menurut gua worth it, Sro. Mantap. Ngomong-ngomong buat standarisasinya nih, Sro, punya lu apa, gimana standarisasinya? Punya gua udah SNI dong tentunya. Tuh. Gua pun SNI. Tapi punya gua ada keunggulannya lagi, dia udah DOT no.
Punya gua enggak ada DOT, tapi di sini ada tulisannya Maxi buat di bagian belakangnya. Terus? Nah, jadi teman-teman, mungkin gitu aja video komparasi dari kita berdua. Kalau ada kurang, mohon dikoreksi di kolom komentar aja. Terus buat kalian teman-teman, jangan lupa buat dukung channel Febrian Helmet dengan cara like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih, sekian dari kita berdua. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.